Anak panda Gergasin Wanwan yang kini berusia 2 tahun bakal dihantar pulang ke negara kelahiran kedua ibu bapanya di pengkalan panda Dujianyang, Sichuan, China pada 14 November ini. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, penghantaran pulang itu adalah memenuhi perjanjian program kerjasama antarabangsa konservasi panda Gergasi yang ditandatangani bersama China pada 15 Jun 2012. Perjanjian itu termasuk memulangkan anak yang dilahirkan pasangan panda Gergasi Xing Xing dan Liang Liang yang dipinjam bagi tempoh 10 tahun. Menurut beliau, kerajaan China memberi kebenaran kepada rakyat Malaysia untuk melawat Nuan Nuan di habitat asalnya di Sichuan sekiranya berpeluang ke negara berkenaan. Beliau berkata demikian pada majlis perpisahan Nuan Nuan di Zoo Negara pada Khamis. Untuk memberitahu rakyat Malaysia bahawa kerajaan kita bersetuju untuk mengembalikan anak panda Nuan Nuan ke habitat dia sendiri di negeri China. Dan proses ini ialah selari dengan kita punya agreement yang kita tandatangani di antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan China selepas 2 tahun umur anak panda lahir daripada dua ibu dan bapa panda yang kita pinjam daripada negara China selama 10 tahun. Dan apabila lahir anak ini, kita perlu mengembalikannya ke negara China selepas 2 tahun. Walaupun kita diberi peluang ya di bawah perjanjian untuk menambahkan masa pengembaliannya, tetapi setelah memikirkan daripada sudut konservasi adalah amat baik dan elok sekali supaya anak jantan panda ini Nuan Nuan dikembalikan ke habitat asalnya, ibu bapaknya dulu, supaya dia familiarize dengan kawasan dia sendiri dan sebelum dia berjumpa dengan teman hidupnya di sana nanti. Kena giant panda ni dia punya life ya, dia dah bukan banyak tu, dia bukan banyak partner. Dia satu partner saja dalam hidup dia. Jadi dia kena berjumpa dengan partner dia di sana belum mungkin bercampur dan mendapat anak kelahiran mereka sendiri. Daripada sudut konservasinya, saya pandangkan perkara itu lebih penting daripada kita menyimpan anak jantan panda di sini. Yang terpaling ini, the idea of having this celebration is to appreciate the development of Malaysia.